Waalaikumsalam, guys. Ku batur kita olahraga wis pada kumpul, guys. Kumpul-kumpul. Kumpul olahraga mana, guys? Barengan, baru sehat, ceh. Halo, halo kabeh bae. Baru sehat, sehat, sehat. Oi, kok bro. Udah makan paning. Iya, iya. Iya. Vitamin, vitamin. Wadang-wadang darah tinggi tak apa wadang. Halo. Vitamin vitamin anti anu. Iya wadang. Ala Bu Haji, ku masker yang bagus. Ala ya ya Bu Haji. Maskernya keren Bu Haji. Maskernya wong dermayu. Wadang oleh obat apa wadang? Oh bro, pada oleh obat ini. Eh Bu Bos, kita pun nukar sepeda terus pulang ke sini apa? Eh iya kasih ya ya berkacamata ya Allah. Bukan apa kita wajib di wajib user wadon. Iya betul. User wadon. Halo. Halo. Halo guys. Eh mau David? Iya. Bu pinter dok. Halo. Ibu kos katanya tak tak. Sebentar lagi dong, pas pelajaran.
Nanti aku kabarin lagi ya. Makasih ya dok. Edukasi. Assalamualaikum. Lanjut ya Bu. Iya, Mang. Sampai lewat karena ginjal Kak sampai. Apa? Olahraga. Barlen. Bukan barlen. Bulan dendeng terus kuat. Enggak nyampe 2 menit. Sampai olahraga tadi itu. Saya paling grogi kalau ngomong sudah satu cara untuk menurunkan tekanan darah gitu. Kemudian apa lagi? Konsumsi garam yang tadi. Kurangi. Kemudian yang merokok ya dikurangi karena merokok itu enggak bisa. Kopi, nikotin, kafeinnya harus dikurangi. Kalau sudah hipertensi nggak usah. Manakala kadang-kadang kita ini ada Pak saya mah takut darah tinggi, kopinya jangan nggak usah pakai gula. Takut dengan kencing manis. Biar nggak kena kencing manis, kopinya kopi pahit. Dia nggak tahu efek mengintai daripada penyakit hipertensi. Iya. Karena kafein ya kan, dan darah itu nggak bisa diambil, akhirnya cacatnya permanen. Iya, kalau volumenya sedikit, kalau volumenya besar, banjir darah yang otak tekanan meningkat, akhirnya kematian. Gitu. Kalau pembuluh darahnya nggak pecah, tapi dia ada penyumbatan, akhirnya oksigen ke jaringan sekitar, saraf-saraf sekitar otak berkurang. Akhirnya apa? Tetap setruk. Kakinya lemas, ngomongnya pelok. Banyak, makanya dia pelan-pelan akan membunuh. Manakala tidak diobati dengan sapor. Paham sampai sini? Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi mengingat lah ya. Kalau belajar mah bukan saja belajar, coba mengingatkan supaya kita semua hidup sehat. Kalau masalah usia mah ya emang itu mah sudah takdir. Dari muda kita akan hidup tua, jalan saja, enjoy, nikmati, syukuri. Manakala ada sesuatu tidak sehat, maka kita harus diobati. Terima kasih. Maka kalau ada yang tanya menanya, sangat sangat takut. Mangga ibu-ibu yang mau nanya. Yang bertanya dalam rendah tadi, darah berapa pertanyaan Bu? 3 atau 4? 3 sih ya Bu. Asal bisa. Untuk yang darah rendah enggak apa-apa Bu. Karena sekali-kali saya tinggi karena 85, maka kata Pak Dokter salah satunya adalah konsumsi darah uyah terus saja, enggak perlu. Karena yang darah rendah itu kan pusing juga sebenarnya. Asupan gizinya dipenuhi dengan baik, istirahatnya harus dipenuhi dengan baik. Terus faktor stres. Rata-rata ibu-ibu kurang istirahat wajar. Saya perhatikan seperti itu, bapak-bapaknya masih tidur, ibu-ibu sudah bangun. Betul. Iya. Jadi wajar. Minum vitamin boleh, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Jangan vitaminnya asal beli tapi tidak tahu manfaatnya. Ubazir. Al-Mubazirina Syaitan. Ya itu. Paham gitu? Monggo. Kalau dia yang udah rada lanjut kan kadang kita susah tidur pasti gitu. Apa akibat dari? Suka
Baik. Pada saat kenapa kita susah tidur atau namanya insomnia? Insomnia atau amnesia, Bu? Insomnia. Bisa jadi faktor pikiran. Kalau faktor pikiran, yang saya pernah baca, manakala kita tidak bisa pikiran itu kita tidak sinkron. Ya bolehlah. Maka kita tidak akan nyaman. Kondisi nyaman sebenarnya nyaman. Kenapa kita nggak bisa tidur? Salah satu jalan kita, betul loh, pikiran. Salah satu jalan ya berpikir dengan minum obat. Obat itu lah langkah terakhir. Jadinya ke obat larinya pengen tidur. Karena pada saat minum obat juga, kalau pikiran kita tidak tenang, tidak akan berpengaruh besar. Tapi faktor U juga penyebabnya. Faktor U khusus sebenarnya orang tua itu akan cepat lelah. Gitu. Orang tua itu cepat lelah, tidak kayak orang muda. Kalau udah usia di atas sudah 50 itu udah gampang cepat tidur. Kecuali ada faktor U. Usia. Uang. Oh tuh sih. Besok juga masak apa? Bareng bu, pak, wong su gempang, wong emak ini. Mikiri iba, paling enggak. Mikiri gempang. Mikiri empang. Iya, mikiri. Iya, paling enggak. Paling enggak pikirannya makanan. Kembali tenangkan diri. Ya. Kita sebagai orang beragama jangan pernah lupa ya, zikir, berdoa. Monggo satu lagi. Ya Pak, kiat-kiat hidup sehatku bagaimana Pak? Maksudnya? Kiat hidup sehat. Iya Bro, biar pada tahu ibu-ibu semuanya bagaimana caranya. Mari hidup selalu sehat. Kiat hidup sehat itu tidak perlu uang banyak. Ibu-ibu daripada buruk. Tidak perlu mahal. Iya. Kita makan pakai sayur asam botok. Harus dinikmati. Senang ya? Iya. Ingatnya senang. Kita aktivitas sesuai apa yang bisa kita lakukan. Iya. Manakala kita luaskan diri yang ada pada pegelawak ya, betul? Iya. Tidak menikmati. Hidup sehat itu manakala kita bisa menikmati. Iya. Betul. Uangnya banyak gak perlu. Kiat hidup sehat. Uangnya banyak belinya cuma beli alkohol. Buat apa? Betul gak, Bu? Iya. Iya, betul. Hartanya banyak, mobilnya banyak. Buat apa? Kalau masuk ke bengkel terus-terusan. Betul ya. Jadi kiat hidup sehat itu sesuai dengan kebutuhan. Waktunya olahraga ya olahraga. Berapa lama sehari? Enggak usah lama, 30 menit. Olahraga itu 30 menit. Olahraga aku. Galdina. Bisa lari, bisa jogging ya jogging. Bisa jalan saja ya jalan. Pak jalan. Goes goes. Aman saja enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Maju mundur. Makanan gak perlu enak, yang penting sehat. Apa aja fokus kok? Untuk masalah makanan, kita ya notabene hidup di kampung, makanannya lebih sehat dibandingkan kita hidup di kota. Saya merasakan kecuali orang kampung tapi gayanya gaya kota, nggak mau makan sayur asem, nggak mau makan rumah. Kerja bu, ingin makannya makan aja fast food, burger. Itu kan orang kampung gaya kota, tapi itu sebenarnya tidak sehat. Lemaknya banyak, akan mempengaruhi pembuluh darah. Kemudian apa lagi? Hidup sehat.
dinikmati, disyukuri. Itu ya Pak Bu. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran saya diterima. Mungkin ini jangan sampai yang pertama dan terakhir. Semoga kita selalu tetap berjumpa dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, comfortable, comfortable. Kalau jalan-jalan, saya tunggu ya Bu. Gimana jalan-jalannya? Tuh, kan pada jalan-jalan. Bukitnya direncanakan. Kertas sariban dalam uyahan. Bapak Ibu sekalian, pesan saya itu kita masih dalam kondisi pandemi. Iya lagi masa makanan. Jaga prokes, jaga jarak, masker pakai, kemudian makan yang bergizi. Gak boleh terlalu capek, jangan banyak pikiran. Yang penting satu lagi, kita berikan diri sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Amin. Kita semua dalam lindungannya dan selalu dalam sehat. Biarkan sajalah corona yang meledak, yang penting kita tetap sehat. Jangan dipikirin. Kita dan keluarga. Terima kasih sebagai ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar semata-mata datangnya dari Allah. Manakala ada suatu kurang, kesalahan, kealpaan, semata-mata datangnya dari saya pribadi sebagai manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran banyak, COVID itu. Bisa, pas lebaran banyak, pungan. Ini kalau kejaga tempat. Iya, jadi misalnya bulan 4 kan bulan puasa, kita nggak mungkin ya Bu ya dilakukan pemeriksaan. Bulan 3, mudah-mudahan bulan 3 kalau pandeminya sudah agak reda. Kalau yang mau lakukan pap smear, nanti silakan. Nggak apa-apa Ibu, bagus. Nggak apa-apa. Jadi yaudah nanti gampang kita kasih tahu nanti di WA grup ya Bu ya. Mudah-mudahan kalau pas bulan 3 pandeminya udah reda, kita adain bulan 3 ya Bu sebelum lebaran. Kalau misalnya pandeminya masih, COVID-nya masih ramai, kita rencanain habis lebaran. Biasa habis lebaran tuh makannya banyak, gak terkontrol nih kayak kolesterol, nanti asam urat. Ya, nanti dari Prodia Indramayu kita juga kerjasama untuk anggota Proranis ya Bu ya. Sekian saja, terima kasih banyak atas kehadirannya. Jaga kesehatan, kita harus bahagia terus biar imun kita naik ya. Jangan sedih, pokoknya harus happy terus. Happy ya Ibu Haji, goyang. Wassalamualaikum. Masih kurang goyang Haji.